Halo Sobat GSM, di video kali ini GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Black Shark, yakni Black Shark 3S. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Black Shark 3S diluncurkan di China sebagai ponsel gaming ketiga di tahun 2020 yang bekerja sama dengan Tencent Game. Ponsel ini hadir dalam dua pilihan warna, yaitu Skyfall Black dan Crystal Blue. Black Shark 3S yang baru diluncurkan ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 865 yang dipasangkan dengan RAM LPDDR5 dan penyimpanan internal UFS 3.1. Ponsel gaming ini menampilkan layar AMOLED 6,67 inci dengan kecepatan refresh 120Hz, kecepatan pengambilan sampel 270Hz, tingkat respon sentuh 17ms, HDR10+, optimalisasi kecepatan refresh untuk gaming, peredaman DC, filter cahaya biru, dan sensor sidik jari di dalam layar. Lebih lanjut, ponsel ini hadir dengan game engine milik perusahaan dan Tencent Solar Core untuk menawarkan pengalaman bermain game yang lebih baik. Fitur lain termasuk pengaturan 3 kamera seperti kamera utama 64MP, 13MP ultrawide, 5MP depth sensor, kamera selfie 20MP, jack headphone 3,5mm, sistem pendingin cairan sandwich, MEMC 3.0, suara 3 dimensi, mirroring layar melalui USB 3, dan sejumlah besar fitur perangkat lunak yang terkait dengan game termasuk gameplay yang dikendalikan suara. Tidak mengherankan, desain perangkat ini identik dengan pendahulunya. Itu artinya, kita melihat ponsel yang memiliki berat 222 gram dan memiliki dimensi 168,72 x 77,33 x 10,42 mm dengan modul segitiga simetris di bagian belakang untuk kamera dan pengisian daya magnet pin. Sedangkan untuk sistem operasinya, ponsel ini menjalankan GUI 12 berbasis Android 10. Yang tidak lain adalah MIUI 12 yang dikustomisasi oleh Xiaomi. Black Shark 3 dan Black Shark 3 Pro dari awal tahun ini akan mendapatkan pembaruan untuk perangkat lunak ini dalam waktu dekat. Black Shark 3S juga didukung oleh baterai 4720 mAh dengan dukungan untuk pengisian daya cepat 65 watt melalui USB Type-C. Ponsel gaming ini hanya akan tersedia dalam panel RAM 12GB, tetapi dengan opsi penyimpanan yang berbeda, seperti 128GB, 256GB, dan 512GB. Black Shark 3S masing-masing dibanderol dengan harga 3.999 yuan atau sekitar 8,3 juta. Untuk RAM 12GB dengan internal 128GB, 4.299 yuan atau sekitar 9 juta untuk RAM 12GB dengan internal 256GB, dan 4.799 yuan atau sekitar 10 juta untuk RAM 12GB dengan internal 512GB. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.